Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto mempublikasikan hasil penelitian terkait kemampuan ramuan ekstrak propolis untuk mengobati demam berdarah dengue. Ramuan ekstrak propolis ini dinyatakan telah teruji, mampu mempercepat peningkatan jumlah trombosit dan menurunkan tingkat TNF-alpha sehingga mempersingkat masa rawat inap pasien DBD. Penelitian terkait propolis untuk penderita DBD merupakan kerjasama Direktorat Kesehatan TNI AD dan Ditkesat RSPAD dengan perusahaan MDX Care. Kelompok Propelix ini mempunyai perbaikan yang bermakna dalam memperbaiki hematokrit, leukosit, dan trombosit saat demam dengan dilihat dari perubahan TNF alpha, dan ini dapat digunakan sebagai terapi tambahan untuk pasien-pasien demam berdarah dingin. Seperti telah disampaikan oleh Kepala RSPAD maupun Ketua Komite Research, RSPAD adalah rumah sakit dengan standar internasional yang sudah terakreditasi dengan GCI.